Sudarlun warga Gampung Tanjung Slamet Kecamatan Darussalam Aceh Besar memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggelar kenduri kuah belangong Selasa di halaman Masjid Babul Maghfirah Gampung setempat. Di Gampung ini setiap tahunnya ada dua kenduri, kenduri Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kenduri memperingati nuzul Quran setiap 17 Ramadan. Sebagai penyebab gaji Gampung dan Selamat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Gampung yang Tanjung Selamat yang sangat antusias pada hari ini bekerja dengan tulus dan ikhlas. Sudah dari hari sudah satu minggu sebelumnya untuk mempersiapkan menyambut bulan suci, bulan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat Gesik Gampung Tanjung Slamet, Husaini Abdullah mengatakan sebanyak 20 buah kuah belangong nantinya akan dibagi-bagikan kepada masyarakat dan juga dihidangkan dalam acara bersama di masjid dengan mengundang gampung tetangga. Dari Janto, Wirzaini Usman untuk Serambi On TV.